warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah keong buntut atau orang menyebutnya kol buntut ya. Nah, ini fungsinya yang pertama adalah buat keselamatan, kewibawaan, penglarisan. Dan ini kalau dijabah oleh Gusti Allah bisa tebal, senjata tajam, dan bisa dicukur kalau dijabah oleh Gusti Allah. Nanti kita tes untuk kekebalannya, dan nanti cukurnya ini kita tes dulu ya, untuk tes pentalan dulu. Langsung kita ya, langsung aja. Nah, ini untuk kol buntutnya kita tes untuk anti cukurnya ya. Ini adalah silet kol ya. Ini sebelum megang batu kol buntut kita tes dekat, kelihatan ya, lebih dekat lagi. Putus ya, tuh putus. Bukan. Ya. Dekat ya. Dekat. 1 2 3 ya. Sekarang kolok. Kencengnya. Dah. Mantap.